bagaimana supaya kita bisa meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita didemenin Allah. Bagaimana caranya? Nabi menyampaikan ada hadis qudsi, yakni firman-firman Allah yang disampaikan oleh Nabi secara redaksinya, namun maknanya dari Allah. Kata Allah, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Jadi kata Allah, siapa orang yang memusuhi kekasihku, yakni menghina ulama, membenci ulama, menfitnah ulama, baik ucapan maupun perbuatan, makalah dia disuruh oleh Allah untuk diperangi. Artinya apa? Orang-orang yang menghina ulama, orang yang membenci ulama, dia tidak bakalan dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dapat benci dari Allah. Orang yang menghina ulama, maka kata Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, haram orang yang menghina ulama, menfitnah ulama, menjelek-jelekan ulama, anak keturunannya menjadi ulama. Ini cara kita supaya dicintai oleh Allah, maka kita kudu mahabbatus salihin, kudu cinta kepada ulama, kudu hormat kepada ulama, supaya kita dicintai oleh Allah. Nabinya bilang begini, man adza mu'minan faqad adani. Siapa orang menyakiti orang mukmin biasa, maka dia telah menyakiti aku. Itu mukmin biasa. Bagaimana mukmin yang di dalam dirinya ada ilmu-ilmu Allah? Apa Nabi tidak benci, enggak tersakiti sama dia? Sedang faqad man adani faqad adallah. Siapa orang yang menyakiti Nabi sama dengan menyakiti Allah. Wa man adallah falyatabawa maq'adahu minan nar. Yang menyakiti Allah itu, maka tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh begitu, tidak boleh kita menjelek-jelekkan ulama, tidak boleh kita menfitnah ulama. Ada ulama itu ribut sama ulama ini, kita menokomen, wong kita kagak tahu. Begitu, biar kita dicintai oleh Allah. Jadi bila Allah itu cinta sama seorang hambanya, Allah bakal bilang sama Jibril, "Jibril, saya ini demen sama ibu anu." Begitu, ente kudu demen. Maka Jibril pun, "Saya cinta sama dia karena Allah cinta." Lalu Jibril umumin sama orang sedunia, umumin, naruh demen sama kita, naruh demen sama kita. Maka banyak yang demen sama kita, yang sayang sama kita. Itu kalau Allah sudah sayang sama kita, sudah sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadis ke-38. Belum selesai kemarin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah ta'ala yaitu berfirman,
Man adali walian, barang siapa memusuhi bagiku akan seorang wali kekasih Allah. Faqad adantuhu bil harbi, maka sungguh mengizinkan aku akan dia dengan diperangi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah mendekatkan diri kepadaku oleh hambaku dengan sesuatu yang lebih dicintai kepadaku dari apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tidak henti-henti senantiasa hambaku, yaitu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, sehingga aku pun cinta kepadanya. Faida ahbabtuhu, maka apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang ia melihat dengannya. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan tangannya yang ia menjamah dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Wala in sa'alani, dan demi sungguhnya dia meminta kepadaku, la u'tiyannahu, sungguh aku memberikan kepadanya. Wala in ista'adani la u'idannahu, dan demi sesungguhnya ia meminta perlindungan kepadaku, sungguh aku lindungi dia. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Wallahu a'lam, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, hadis yang ke-38 ini adalah bagaimana supaya kita bisa meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita didemenin Allah? Bagaimana caranya? Nabi menyampaikan ada hadis qudsi, yakni firman-firman Allah yang disampaikan oleh Nabi secara redaksinya, namun maknanya dari Allah. Kata Allah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Jadi kata Allah, siapa orang yang memusuhi kekasihku, yakni menghina ulama, membenci ulama, menfitnah ulama, baik ucapan maupun perbuatan, makalah dia disuruh oleh Allah untuk diperangi. Artinya apa? Orang-orang yang menghina ulama, orang yang membenci ulama, dia tidak bakalan dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dapat benci dari Allah. Orang yang menghina ulama, maka kata Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, haram orang yang menghina ulama, menfitnah ulama, menjelek-jelekan ulama, anak keturunannya menjadi ulama. Ini cara kita supaya dicintai oleh Allah, maka kita kudu mahabbatus salihin, kudu cinta kepada ulama, kudu hormat kepada ulama, supaya kita dicintai oleh Allah. Sebab tanpa ulama kita bisa kayak binatang, tidak kenal ajaran. Sebab kita enggak ketemu sama Nabi, maka lewat mana lagi ajaran agama itu kita bisa dapat kalau tidak lewat pintunya para ulama. Mau itu ulama itu kita ngaji sama dia, mau ulama itu kita belonan ngaji sama dia, tapi ulama mesti kita harus menaruh cinta sama ulama, harus cinta. Kalau ndak, maka sama dengan benci ilmu.
benci ilmu, sebab ilmunya itu ada pada ulama. Kita ngeri juga Indonesia banyak gonjang-ganjing ini, jangan-jangan karena menfitnah ulama, jangan-jangan, apalagi ulamanya daripada kalangan ahlul bait, anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh berkata buruk kepada ulama. Bisa jadi kafir orang yang berkata buruk pada ulama. Wong nabinya bilang begini, man adza mu'minan faqad adani. Siapa orang menyakiti orang mukmin biasa, maka dia telah menyakiti aku. Itu mukmin biasa. Bagaimana mukmin yang di dalam dirinya ada ilmu Allah? Apa Nabi tidak benci, enggak tersakiti sama dia? Sedang faqan man adzani faqad adallah. Siapa orang yang menyakiti Nabi sama dengan menyakiti Allah. Wa man adallah falyatabawa maq'adahu minan nar. Yang menyakiti Allah itu maka tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh begitu, tidak boleh kita menjelek-jelekkan ulama, tidak boleh kita menfitnah ulama. Ada ulama itu ribut sama ulama ini, kita menokomen, wong kita mengagak tahu begitu. Nah, makanya pemilu itu kalau bisa enggak usah pilihan langsung lah, jadi ribut itu. Kiai ini begini, kiai ini begini, akhirnya saling menghina. Akhirnya kita orang awam ikutan jadi dosa. Begitu, repot. Jadi repot akhirnya. Kayak dulu aja begitu, yang pilihan langsung kepala desa aja dah. Jangan kayak begini nih, jadi repot akhirnya. Begitu gunjang ganjing melulu. Maka kita enggak boleh, pintu kita itu lewat ulama. Enggak boleh. Semuanya kudu disuruh kita hormat sama ulama. Apakah ulama itu masih hidup ataukah ulama itu sudah meninggal dunia. Begitu. Sebab biar dia sudah meninggal, ulama itu masih hidup. Bahkan bukan masih hidup, memberi kehidupan. Berapa banyak orang yang bisa makan gara-gara dagang di makam wali-wali Allah. Di Cirebon lah, di Demak, di Ampel, di mana aja. Udah matinya bukan sekedar hidup, tapi ngasih hidup. Itu ulama. Maka kita tidak boleh berkata buruk kepada ulama. Nah, bahaya. Tidak bisa kita anak keturunannya. Karena kalau kita benci ulama, sama dengan, ya Allah, saya enggak mau dari diri saya keluar ulama. Wong ama ulamanya aja benci. Maka otomatis kita punya keturunan sulit jadi ulama. Maka kalau kita pengen jadi ulama, anak keturunan kita yang dipasang pada diri kita cinta ama ulama. Imam Ghazali bapaknya orang biasa, bukan kiai. Imam Ghazali itu bapaknya orang biasa, cuman demen ama ulama. Usahanya ngejahit. Disebutnya Ghazali itu tukang jahit, tukang nenun, tukang jahit, tailor. Itu Imam Ghazali itu begitu. Dia demen sama ulama bapaknya. Setiap hadir di majelis ilmu ahli hadis, dia doa, Tuhan, saya pengen anak saya jadi ahli hadis. Ketemu lagi ada kiai ahli tafsir, dia doa lagi, Tuhan, saya demen sama kiai tafsir ini, saya pengen punya anak keturunannya ahli tafsir Quran. Ketemu kiai fikih begitu, ketemu kiai tauhid. Akhirnya Imam Ghazali ilmu apa saja ada pada dirinya, hebatnya. Itu karena bermodal cinta. Anjing ashabul kahfi enggak sholat.
Solat menganjing? Agak. Kita disuruh baca surat Kahfi kalau malam Jumat. Malah disuruhnya sama Nabi tiga kali balikah. Malam tiga kali, siang tiga kali. Iya ajarannya mah. Ini ajaran benernya. Tapi ada juga ajaran minimalnya, malam sekali, siang sekali. Jangan enggak begitu. Wong dua nabinya nyuruhnya, malam juga, siang juga. Apa itu surat Kahfi? Biar di hati kita demen sama orang soleh, biar kita demen sama ulama. Itu surat Kahfi itu. Biar kita selamat barakah. Jadi yang surat Kahfi itu, ada anjing Ashabul Kahfi namanya Kitmir. Namanya Kitmir. Jangan jadi nama anak tuh. Dia nama anjing. Kitmir itu nama anjing. Anjingnya Ashabul Kahfi. Tapi ini anjing ini satu-satunya anjing kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bakal masuk surga. Dari seluruh anjing di dunia ini kagak ada satupun anjing yang masuk surga. Cuman anjingnya Ashabul Kahfi. Begitu anjing ini meni anjing ini bakal masuk surga kata Nabi. Gara-gara apa itu? Gara-gara demen sama ulama. Iya, nemenin tujuh pemuda itu. Tujuh pemuda itu tujuh ulama. Demen. Itu Kahfi itu adanya di Yordan. Semoga Allah kasih panjang umur, sehat badan, rezeki banyak, kita bisa ziarah ke Ashabul Kahfi, ke goanya di Yordan. Kalau ziarah ke Yordan ini bakal ketemunya sama Palestina, Masjidil Aqsa, sekali sholat 500 kali ganjaran. Begitu, itu ketemunya tuh pakai bis. Juga ketemunya sama Mesir Sinai yang disebut Watini, Waturi. Iya, itu adanya di Mesir. Tursin itu Gunung Sinai. Adanya di Mesir. Di Tursina adalah 12 mata air Nabi Musa itu yang batu dipukul jepret, mancur air 12. Itu ada sampai sekarang di Gunung Sinai namanya, di Mesir. Di sana ada kuburan Nabi Soleh. Ada kuburan Nabi Harun di Mesirnya. Nah, kalau di Yordan ada Ashabul Kahfi. Ada juga kalau tidak salah itu makam sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, orang pembisnis gitu. Itu di Yordan adanya. Ya, moga Allah kasih panjang umur, sehat badan, luas rezeki, kita bisa ziarah ke makam-makam orang-orang soleh. Begitu makam nabi-nabi 25 selain Nabi Muhammad itu begitu. Ada di Mesir banyak, yang banyak di Palestina. Kalau Palestina ada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Siti Sarah, bukan Siti Sarah ini gitu. Itu ada di Palestina begitu. Jadi anjing Ashabul Kahfi ini masuk surga gara-garanya demen sama ulama gitu. Demen sama ulama. Jadi demen sama ulama aja anjing yang enggak ibadah enggak apa masuk surga gara-gara demen. Begitu. Maka benci sama ulama itu sulit kita mendapatkan surganya Allah. Enggak bisa kita. Sulit begitu. Maka bila ada ulama dibenci orang, kayak Habib Rizik begitu, dibenci banyak orang, itu penyebabnya dua. Dibencinya itu pertama karena dengar dari kuping doang katanya, karena kata bukan sebenarnya.
Begitu, itu satu penyebabnya, katanya cuma dengar-dengar doang, bukan yang sebenarnya. Yang kedua, kalau dia udah tahu sebenarnya masih benci juga, penyebabnya dengki, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kalau udah tahu juga sebenarnya kagak orang baik segala macam, dia benci, ini ada dengki, nggak ada lagi. Apalagi begitu. Itu begitu. Maka kita tidak boleh kita benci sama ulama, kita tidak boleh menghina ulama, kita enggak boleh menjelek-jelekkan ulama. Na'udzubillah min dzalik. Sulit kita. Kita menghormat saja sama ulama itu, sama ada kita udah ngaji atau sama ada kita belum ngaji. Kita kudu hormat. Sebab Allahnya bilang man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa orang yang memusuhi ulama, maka dia tidak bakalan jadi ulama. Bahaya. Kemudian kata Nabi, lalu bagaimana sesudah cinta nih sama ulama supaya kita bisa meraih surganya Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Kata Allah, sesudah cinta, jadi ibadah yang paling tinggi yang didemenin sama Allah bila kita menjalankan ibadah-ibadah wajib. Ibadah wajib. Bila kita udah wajib haji, berhajilah kita. Jangan dah, bahaya. Kalau kita udah wajib begitu, masalah berangkatnya kapan kayak itu urusan pemerintah. Yang penting nyetornya begitu. Yang penting nyetornya. Berangkatnya 15 tahun lagi biarin. Yang penting nyetornya. Kita wajib begitu. Kalau pengen buru-buru ya yang mahal-mahal itu. Begitu kayak haji khusus begitu. Nah, itu mahal tapi bisa buru-buru. Enggak apa-apa kalau duitnya ada. Begitu, pasti bakal diganti. Pokoknya enggak ada ceritanya orang dengan haji hidupnya tambah susah, enggak ada. Begitu orang dia terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu nanti-nanti. Ngeri kitanya takut meninggal dunia. Kata Nabi, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram falam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Kata Nabi, siapa orang punya kemampuan untuk ke Mekah, ziarah ke Baitullah, ziarah ke Rasulullah, lalu dia tidak berangkat-berangkat, diantar, lalu sampai dia meninggal dunia, maka tinggal pilih agamanya, apa Yahudi, apa Nasrani. Kita ke Mekah itu sebagai wujud terima kasih sama Allah. Tidak perlu takut ntar di sana gua ngapa-ngapain, kagak diapa-apain. Enggak, malah dimuliakan. Begitu, dimuliakan. Jangan ndak berangkat. Jangan gitu. Bakal mulia, tenang, enak hidupnya dan hartanya makin bertambah. Itu yakin. Itu begitu, ndak tambah susah. Ndak. Wong syukur sama Allah, begitu. Syukur sama Allah. Jadi ibadah yang paling tinggi adalah ibadah wajib begitu. Ibadah wajib. Tapi kalau kemudian kita haji pakai ngutang-ngutang, enggak usah. Wong enggak wajib wong kita. Nanti bayar utangnya wajib repot kita. Jangan kita pakai ngutang-ngutang. Kayak orang-orang ngumpulin aja. Kalau ada baru disetor gitu aja. Begitu, jangan ngutang-ngutang, jadi repot. Kemudian sesudah beres ibadah wajib, kata Allah, ibadah wajib ini banyak, baik kita patuh sama orang tua, berwudu, sholat 5 waktu, zakat, puasa, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan seterusnya. Kata Allah,
Begitu. Jadi ibadah wajib ini nilainya 70 kali lipat dari ibadah sunat. Ya, 70 kali lipat. Kata Allah, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Kata Allah, bila hambaku udah beres ngejalanin ibadah wajib, lalu pengen dia tambah dekat denganku, enggak ada cara kecuali dengan menambahkan ngerjain ibadah sunnah. Tambahin sama sunnah-sunnahnya. Begitu. Kalau sudah nambahin ibadah sunnah, hatta uhibbahu, akhirnya saya pun cinta kepadanya. Jadi kalau pengen dicintai oleh Allah, jalanin ibadah wajib, tambahi ibadah sunnah. Itu orang bakal dicintai oleh Allah. Jangan ibadah wajib aja, jangan. Kayak kita ada orang dagang jeruk. Berapa sekilonya? Di depan kan ada itu. Sekilonya kata dia 10.000, 10.000. Lalu kita tawar 8.000 aja. 8.000 aja. Saya beli 5 kilo. Akhirnya dia kasih 8.000. Ditimbang, pas ditimbang lebih 5 kilo 3 on. Dicabut lagi. Masih lebih 5 kilo 1 on. Dicabut lagi kurang. Ganti lagi lebih, ganti lagi kurang, sampai tengah jam tuh orang dagang jeruk. Sudah tengah jam baru ketemu yang lempeng 5 kilo pas. Tuh orang dagang jeruk model begitu tuh orang dagang jeruk bagus apa enggak tuh? Enggak, begitu. Namanya apa tuh orang begitu tuh? Pelit. Kenapa pelit? Hah? Iya, pas banget. Kita termasuk demen apa gedek sama yang dagang jeruk begitu tuh? Hah? Gedek. Gedek. Iya, kenapa gedek? Hah? Pas-pasan. Ada orang sholat disuruhnya 5 waktu. Disuruhnya 5 waktu 17 rakaat. Allah mintanya 7. Dia benar-benar 17 saja. Enggak ada qobliyah. Enggak ada ba'diyah. Yang model begini kira-kira Allah demen apa gedek? Kenapa gedek? Pelit. Kenapa pelit? Perhitungan. Mentang-mentang disuruhnya 17 rakaat, 17 aja. Kagak lebih-lebih. Allah enggak demen kayak begini nih. Pedagang perhitungan sama Allah. Itu mendagang jeruk contoh doang buat nerangin ini biar gampang. Begitu. Biar gampang dicerna Islam tuh gitu. Gitu. Begitu. Iya, begitu. Jadi kalau sholatnya wajib aja namanya orang pelit. Ada enggak nih yang ngaji begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Ada. Yang mana ini? Insya kita tambah dah biar jangan dikata sama Allah orang pelit. Tambahin sama qobliyah sama ba'diyah insya insyaallah biar kita jangan dikata pelit sama Allah. Begitu, ini hambaku perhitungan banget, apa gua kasih rezeki juga perhitungan. Begitu akhirnya. Jangan sama Allah, jangan perhitungan. Tambahin gak apa-apa. Begitu, tambahin waktunya ada, kayak maghrib, habis sholat sebelum maghrib 2 rakaat, lalu adzan sholat maghrib, lalu ba'diya maghrib 2 rakaat, habis ba'diya maghrib mampu lagi waktunya ada sholat awabin, awah minimal 2, minimal sempurna ada 4, 6, maksimalnya 20. Udah pernah belum awabin 20? Belum. 20. Dicoba dulu. Biar pernah seumur hidup, biar pernah. Iya. Biar pernah. Begitu.
Iya. Jadi dicoba aja. Jadi paling tidak seumur hidup sekali aja. Iya, ngamalin nabinya kan kata nabi suruh 20. Iya. Minimal sekali aja biar kita ngamalin ajaran nabi. Jadi bacaannya surat langganan aja. Kuliah. Iya, udah itu aja. Begitu. Iya, kayak mau sholat terawih nggak apa-apa. Alhaqumut kulhu itu kulhu begitu. Iya, nggak apa-apa. Boleh. Itu begitu sehat di badan sehat. Begitu. Biasanya pas adzan isya selesai. Begitu. Biar nyobain ajaran Nabi tuh gitu. Paling enggak kita ngamalin walaupun sekali. Sekali juga termasuk ngamalin. Begitu. Awabin besar faedahnya, besar. Begitu. Iya, bismillah dia maghrib. Kalau kita suka sholat hifdzul iman gitu, di double niatnya, saya sholat sunnah awabin dan sholat jaga iman dua rakaat begitu. Kalau sedemen sholat sakaratul maut, kan ada namanya sholat sakaratul, biar kita meninggalnya jangan ampe susah. Iya, dia sholat dua rakaat, dia digabung boleh begitu, silakan saja. Banyak sholat sunnah, mau banyak modelnya. Ada namanya sholat sakaratul. Iya, bacanya idazul. Belum pernah. Gua ngaji kita enggak fikih ini. Enggak nemu-nemu bacaan ini. Gitu, ada. Iya, ada. Macam-macam. Dua rakaat. Iya, dua rakaat. Itu yang akhirnya doanya suka dibaca-baca. Allahumma ini asaluka salamatan fiddin. Tuh, yang Allah mahawina alaina. Ya itu doanya. Doa salat sakaratul maut. Salatnya enggak, doanya aja ya enggak apa-apa juga. Ya ada dah. Bacanya idazul 15 kali. Iya. Ada macam-macam. Tapi ala kulihan, intinya kalau pengen dicintai Allah, kuncinya jalanin ibadah wajib dan tambahi dengan ibadah sunnah. Begitu. Biar kita dicintai oleh Allah. Jadi bila Allah itu cinta sama seorang hambanya, Allah bakal bilang sama Jibril, "Jibril, saya ini demen sama Ibu Anu." Begitu. "Ente kudu demen." Maka Jibril pun, "Saya cinta sama dia karena Allah cinta." Lalu Jibril umumin sama orang sedunia. Umumin. Naruh demen sama kita. Maka banyak yang demen sama kita, yang sayang sama kita. Itu kalau Allah sudah sayang sama kita. Udah sayang. Maka kitalah kudu mengerjakan ibadah-ibadah wajib dan dilapisi dengan ibadah-ibadah sunnah. Tapi kalau orang ngerjain ibadah sunnah mulu, ibadah wajibnya kagak begitu. Itu kayak orang dagang yang rugi tapi pengen enggak nemu begitu. Yang kayak begitu, maka itu adalah enggak benar. Tapi kalau Allah udah cinta, bakal Allah jadi kuping kita. Artinya kuping kita dijaga oleh Allah, mendengarkan yang enggak manfaat kurang mau. Allah bakal jaga kita punya mata. Mata kita enggak bakal memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kaki kita dijaga oleh Allah sehingga tidak melangkah ke tempat-tempat yang di sana ada maksiat kepada Allah. Dan Allah bilang, kalau saya sudah cinta sama hambanya, saya itu paling bingung satu doang di dunia ini, kata Allah. Bingung. Kalau saya sudah cinta sama hamba itu, saya itu bingung mau cabut nyawanya ketika dia mau meninggal. Bingung saya mau cabut nyawanya.
saya cabut nyawanya, dia ogah mati. Dia enggak cabut, emang kudunya mati. Ini yang menyebabkan saya itu bingung. Saya tidak pernah bingung kecuali bingung nyabut nyawa orang yang saya demenin, kata Allah begitu. Oleh karena itu kita harus berupaya. Kalau orang itu cinta sama Allah, Allah cinta sama dia. Kalau dia minta, Allah bakal beri. Kalau dia meminta perlindungan, Allah bakal lindungi. Maka karena itu tahapan pertama kita cinta sama ulama. Dari ulama kita bakal dapat ajaran ngerjain yang wajib pokok, baru ditambahi yang sun. Dari sini bakal kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah udah cinta, jangankan yang diminta, yang gagal diminta juga dikasih. Jangan-jangan permintaan kita kayaknya gak kunjung tiba ini karena Allah tuh kurang demen sama kita. Begitu. Maka kerjainlah ibadah sunnah-sunnah biar Allah demen sama kita. Begitu. Kalau Allah kurang demen, susah kitanya. Doa begitu. Kata Allah, gimana ya, saya cari ibu ini di kelompok orang yang baca Quran sejuz, kagak ada. Saya cari ibu ini di kelompok orang yang sholat duha sampai 12 rakaat, kagak ada. Saya cari di orang tahajud, enggak ada. Jadi kemana lagi saya harus ngasih dia? Dianya aja enggak ada mulu begitu. Maka kitalah berupaya untuk mendekat kepada Allah biar Allah cinta kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Hari-hari pelan-pelan tapi pasti kita berupaya meningkatkan ibadah kita kepada Allah, yang tadinya wajib saja kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah insyaallah. Moga-moga Allah berikan kita barakah, rizki yang barakah, umur yang barakah, keluarga yang barakah, anak keturunan yang barakah, teman-teman yang barakah, barakah dunia dan barakah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Allah a'lam. Iya. Itu kan Ustaz yang mengatakan ada tiga ibadah kita yang terutama diingatkan, yang utama yaitu pertama sholat tahajud, kedua puasa, ketiga bersedekah. Kita terus Ustaz bilang kan yang lebih tinggi itu bersedekah. Betul. Puasa wajib, puasa sunnah. Semuanya tingkatan daripada yang dari keseluruhannya. Begitu, dari keseluruhannya. Baik itu pokoknya dari yang namanya ibadah ini, kalau sedekah yang wajib namanya zakat. Kalau yang sedekah aja atau infak namanya sedekah sunat. Kayak qiyamul lail sunat. Ini semuanya amalia sunat. Amalia sunat. Jadi sesudah kita amalia wajib itu banyak amalia-amalia sunat yang memiliki kadar yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Biar kita meraih cintanya. Ya, salah satunya itu. Kita sesudah ibadah wajib, lalu kita bersedekah, itu yang tadi sesudah beres ibadah wajib tingkatkan dengan ibadah sunnah. Ibadah sunnah banyak, kayak sedekah, kayak qiyamul lail, kayak puasa, dan ini adalah ibadah-ibadah sunnah selepas daripada ibadah wajib. Begitu, semua urutannya begitu. Ini ibadah sunnah yang sesudah beres kita ibadah wajibnya. Iya, kalau dikata sedekah berarti sesudah beres dia berzakatnya. Begitu. Itu aturannya seperti demikian. Iya, baik. Sama-sama. Wallahu a'lam. Baik. Tadi kan lihat videonya itu, kalau yang katanya orang kalau sholat udah mandi, lupa mandi. Oh, iya. Oh, baik. Kalau kita apa diulang lagi sholatnya, apa
Iya. Jadi kalau ada orang lupa mandi junub, lalu dia sholat, umpamanya ngimamin, kita sendiri dulu. Kalau sendiri, kemudian sesudah kita sholat, lalu kemudian itu kita ingat ada yang kurang daripada sholat kita seperti tadi masih junub, maka kita kudu mengulang. Begitu juga kalau kita jadi imam kita ngimamin, kita belum mandi junub, lupa, begitu. Ya umpamanya, ini orang nanya begitu, lupa, begitu. Lalu kemudian dia pas habis pulang dari masjid ingat, waduh belum mandi. Ini bagaimana? Maka kita harus diulang tuh sholat subuh tuh kudu diqadha. Makmumnya bagaimana? Makmumnya enggak. Kecuali imamnya cerewet. Imamnya cerewet bagaimana? Pas diingat langsung lari ke masjid. Ngomongin, siapa yang tadi pagi makmum mama saya? Itu dia tidak sah sebab saya belum mandi ngimamin. Ini baru harus diulang kita. Maka imam jangan ngomongin, diem aja udah. Makmum sah, begitu. Begitu, makmum sah. Jangan dibilangin, jangan. Masya Allah. Jadi bagaimana pas sampai adzan subuh dia karena dia speaker masjidnya mati, dia masih bersetubuh, dikata masih malam, pas dia lagi bersetubuh dengar adzan Allah Akbar, buru-buru cabut. Iya, kalau kagak ya dosa, di samping dosa dia kudu didenda, kudu puasa 2 bulan nantinya dendanya. Begitu. Kalau buru-buru cabut ya kagak. Begitu ngelupa. Kenapa, Mak? Geli banget ini. Itu begitu. Iya, enggak sama. Begitu. Puasa 2 bulan kalau bulan puasa begitu makanya sudah. Hah? Ini lagi ditanya. Iya, jadi 2 bulannya kudu berturut-turut. Kalau dapat 59 hari batal, ulang lagi dari awal. Iya, dari mulai, iya. Iya, begitu. Jangan, iya. 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 Kalau kita enggak mampu, udah dicoba enggak mampu juga, maka kita disuruh adalah sedekah 60 kilo kepada 60 orang. Enggak boleh satu orang, 15 rumah kanan, 15 rumah kiri, 15 rumah barat, timur. 15-15 yang fakir miskin kasih. Enggak boleh satu orang doang. Begitu, satu orang doang. Begitu. Kalau umpamanya siang-siang Ramadan bersetubuh. Begitu. Tapi kalau lupa mah lakinya lupa, bininya lupa, udah kelar baru ingat. Ya umpama. Iya bisa aja kok kalau orang lupa namanya. Bagaimana orang lupa? Iya bisa jadi. Dua-duanya lupa, emang dia security, tugasnya itu adalah malam ketemu sama bininya sih. Emang jadwal hari Kamis awal puasa itu tiap Kamis pagi itulah dia lupa emang dia jadwalnya. Umpamanya ya kan bisa saja. Begitu. Pas sudah selesai, waduh Ramadan. Enggak apa-apa, enggak batal, enggak dosa. Wong lupa. Tapi kalau pura-pura lupa, yang lain cerita. Lain cerita. Wong pura-pura. Selain sedekah itu gimana kalau enggak kuat juga sedekah? Kalau misalnya sedekah, enggak kuat juga dia. Enggak bisa, terus akhirnya apa? Kalau dia sedekah juga enggak mampu, ya sudah.
dia dalam tanggungan Allah. Kalau dia sedekah juga enggak punya. Iya, iya, gitu. Sedekah juga enggak punya. Udah enggak ada lagi. Jabab ada kasusnya zaman dulu begitu. Nabi itu menarik. Jadi ada sahabat datang sama Nabi. Ya Rasulullah, halaktu, halaktu. Wahai Rasulullah, kalau bahasa kita orang cilaka 12 Nabi, cilaka 12. Kata Nabi, wa ma ahlakaka. Apaan cilaka 12? Saya tidur sama bini siang-siang Ramadan. Waduh, kudu memerdekakan budak. Begitu tuh pertamanya. Kata dia, dari mana beli budak, budak juga enggak punya. Ya udah kudu puasa 2 bulan. Ya Allah, saya udah tua ini, puasa Ramadan ngek-ngekan. Suruh 2 bulan. Kata Nabi, akhirnya suruh sedekah. Sedekah enggak punya. Nabi masuk rumahnya lalu dikasih sumbangan oleh Nabi untuk sedekah. Kasih. Nih, tolong dibagi. Kata dia, pinter juga tanya. Dibagi sama siapa Nabi? Sama orang fakir miskin. Nabi, biar Nabi tahu dari ujung sana, ke ujung sana yang paling miskin gue. Ya udah buat lu aja deh. Kata Nabi. Gitu. Gitu. Ya udah buat lu aja deh. Maka ketika dalam fikihnya, ketika sedekah aja gak mampu, maka tetap masih pada tanggungan dia, itu kafarat, sampai dia punya. Kalau sampai meninggal gak punya, ya sudah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Makanya kalau siang-siang jangan. Begitu. Ada sih, tapi dosa caranya dia. Maka kalau dia mustabus yang gak kuat juga, ya minum dulu. Kalau habis minum puasanya batal, maka gak kena denda. Tapi dosa. Gitu, dosa, begitu, dosa tetap, dosa besar, dosa, itu mah denda itu kalau ngebatalin, ini jangan dicatat, jangan, itu begitu. Kemudian ada infak nih buat pesantren, dari hamba Allah yang pahalanya untuk almarhumah Hajah Habsah binti Haji Abdul Qadir, untuk almarhum Haji Saidih bin Kion, almarhum Haji Mukhtar bin Haji Umar, almarhum Haji Umar bin Embet, almarhumah Hajah Ipah binti Haji Idris. Mudah-mudahan infak-infaknya diterima oleh Allah, Allah ganti berlipat-lipat ganda, dan mudah-mudahan Allah sehatkan zahir dan batinnya, Allah kabul hajat-hajatnya, diberikan rezeki yang luas, halal banyak barakah. Almarhum, almarhumah yang diniatkan ini semua kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Senantiasa Allah hadirkan limpahan ampunan, rahmat dan keriduan di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah nih, ada infak gigi bulanan dari Majlis Taklim Al-Khairiyah sebanyak 3 juta rupiah. Mudah-mudahan seluruh infaknya ini semuanya dari ibu-ibu sekalian, Allah terima, Allah ganti berlipat ganda, lancarkan usaha dan ikhtiarnya, diberikan sehat wal afiat zahir dan batinnya, Allah kabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin. Al-Fatihah. Terakhir kita baca Fatihah, tidaklah kita meninggalkan majelis ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kesempitan kita dilapangkan oleh Allah, sakit kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesembuhan yang segera, kesembuhan yang sempurna, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita dunia dan akhirat kita. Amin. Al-Fatihah. Allahumma rabbana taqabbal minna sadaqatana wa du'ana wa ta'limana wa ta'allumana wa jami'a a'malina wa taqdim taqsirana ya Allah, 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 ya
sallallahu wasallam ala khairil qasim Muhammad wa ala alihi wa jama'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.